Udah, oke. Sekarang kita mau makan warteg. No debat. Kapot gede banget, berisik banget, kayak apa? Berisik banget, kayak seng diinjek. 24 jam. Nah, subsidinya kayak gimana kita lihat ya. Warteg subsidi itu maksudnya gimana sih? Panggil dulu. Halo, halo dulu dong, halo. Halo. Kita nggak subsidi ya? Nggak, ternyata yang sini subsidi. Gua dengar itu subsidi buat pengendara ojol ya. Harganya tuh harga itu tuh. Tapi kalau kita beli biasa harganya nggak itu. Ya. Mungkin disubsidi dari harga kita. Betul. Gitu. Tapi kita tanya dulu dah. Ya. Ininya. Ini ada berapa banyak gak sih orang-orang subsidi gini? Kurang tahu juga ya. Habis karena dia ini sih kita mau nanya, dia udah dibilang tuh di kaosnya. Bacot. Nah, bersih ya nanti. Tapi ini bersih bahari ya ini. Ini warteg bahari gitu. Iya. Yeah. Bu, pernah situ nggak? Boleh ya. Bu, ini warteg subsidi maksudnya apa itu? Hmm? Warteg subsidi maksudnya? Maksudnya? Ya, subsidi. Kalau buat pengendara ojol. Ojol bisa, siapa aja? Mari ke situ dong, Bu. Kenapa ya? Nih? Malu ya? Ya, itu nggak bisa. Jadi kan tadi. Ya, baiklah. Lagi di? Apa kita makan dulu aja deh? Makan dulu aja deh. Tadi mantep banget itu ya. Enak. Makan dulu aja dah, lihat. Pokoknya harga saya nggak di subsidi kan? Oh enggak. Oh iya, oke. Woi, tapi dia udah keren tuh. Udah segede gitu. Ya bahari emang bagusnya, kenapa bisa berentan kan? Kuah ini, kuah tahu. Kuahnya aja. Kuah tahu. Dan sedikit lagi. Sambal, dah. Saya, sambal. Kuah dadar. Tempe, dah. Tempe apa? Tempe tepung. Tapi dia bersih banget ya? Iya, bahari. Itu makannya di mana? Sini nggak apa-apa. Aduh, di sini aja. Ini boleh bisa ya? Lalu mbak, maafin mbak, bisa. Dia nasi lumayan banyak nih, porsinya nih. Minumnya air. Ini pak, lumayan nih. Mana tidak kasih makan? Ya. Ya. Warna ya. Nah. Lan, ayo Lan, belum Lan. Cek minumnya masih. Minumnya teh tawar aja. Teh tawar. Emang sebelah sini kan? Biar nggak backlight. Backlight ya? Tuker aja, Pak. Tuker dah. Mas, numpang ya, Mas? Mas, numpang. Kita sorot numpang apa ya? Iya. Oh, okay. Iya. Okay. Aman gini? Aman. Tapi suara ya? Iya. Gitu. Yaudah lah. Jadi nggak turun? Jadi nggak dingin. Barang wajib kali ntar ya? Iya. Lo makan, Cid? Makan. Dia nasinya banyak ini. Banyak sih. Nasinya. Dan pelak nih udah. Ini pelak. Kayak warteg di Barat di Baruel. Hah? Warteg di Baruel. Sini. Dari dia gue dulu, waktu dia kan gue makan warteg. Ya dia udah makan warteg nih. Iya. Lah. Bocah mah jajannya Batagor. Warteg gue. 75 kan. 75 perak. Tapi jarang dah kayaknya anak SD makan nasi, kini gue makan warteg. Oh, istirahat. 75. Tapi dulu belum ada.
Tapi gini loh. Gimana? Tempe goreng ada. Tempe goreng ada. Oh, yang kan tepungin. Dulu tuh gorengan. Isi gorengan itu singkong sama ubi doang. Gorengan molen, pisang, bawang enggak ada kayaknya. Ide siapa ya? Ide gue. Ah, tempenya satu lagi dah. Enak ya? Ternyata enak kan? Iya. Tempatnya nyaman juga nih. Iya. Ini bisa franchise tuh. Berapa itu? Gua rasa ini juga franchise kali ya? Iya. Kita tanyain subsidinya, orangnya nggak ada. Tapi dia udah harga-harganya udah ada, udah pasti. Gua lebih demen yang kalau kayak begini lah. Masa kayak gini? Iya. Gua? Kuahnya gak terlalu kental. Ini udah warteg banget ya. Warteg banget ini, Pak. Kan ada juga tuh yang kental gitu ininya. Kuahnya. Lo sapi lo. Nah itu motor ngalingin pohon. Sama warung Sunda, kan kayak model konsep gini kurang isi tadi. Ada juga kan tadi? Ada, ini kayaknya kalau menurut gue nyanyi ke Sunda-Sunda nih lah. Cuma apa ya? Rasa kuah ininya, tahunya. Enak juga tuh ya, warung Sunda. Ini waktu, dari dulu waktu. Iya. Jadi jadinya waktu itu, tadinya enak sendiri. Enggak, 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 atau CSR kali ya. CSR bahari. Tapi emang hitungannya murah, kopi kapal api hitam ini 2.000. Gimana? Harusnya? Ya harusnya paling murah sekarang 3.000, yang paling mahalnya 4.000. Kalau buat yang disubsidi, apa enggak? Kalau nggak disubsidi itu kopi kapal api hitam udah dibutuhin 4.000. Matarannya sekarang, tapi masih ada 3.000 beberapa. Ini 2.000. Berarti murah sini? Kalau buat yang subsidi. Nah, kalau nggak subsidi berarti kita kopinya nggak tahu berapa harga ada. Gue nambahin. Hah? Berapa?
lengkap kan sih makan. Tambah dong gue tapi dikit aja lah. Tapi dikit aja. Jangan berapa banyak. Coba. Ya, ada. Kurang tahu aja. Oke, jangan banyak banyak. Ya, sambal. Kan beda dua. Kalau kopi nggak subsidi berapa? Minyak kan subsidi. Ini berapa harga? Kalau minyak lainnya 3.000. Kalau subsidi 2.000. Kalau minyak 1.000 ya. Mang, lo biasa mampir apa lagi putaran lewat ini? Lagi putaran lewat aja. Oh gitu. Nanti ya. Ya, lo. Ini banyak kemampir nih. Iya. Ini daerah apa? Somali. Somali ya. Somali lewat dikit. Oh, dari arah Pancoran. Kalau dari arah Pasar Minggu, sebelum Somali ada di sebelah kanan, berarti putar balik. Jalannya mah bukan jalan Somali loh. Jalan Raya Pasar Minggu. Jalan Raya Pancoran atau Pasar Minggu. Cuma gak sih mana ya. Ini deket Gang Arab dah kalau gak salah ya. Emang enak ya. Ini ngerokok boleh tak, Cing? Boleh. Di tempat sini. Warteg lah, ternyata boleh. Warteg. Rumah makan Padang. Rata-rata disediakan rokok ya. Kenapa itu? Segede-gedenya sederhana. Kalau tempat juga ngerokok. Iya. Di Bang Raya. Ada ya? Rokok semua boleh. Malah semua dananya nih. Walaupun asli ya. Tapi dia karena dia tinggi loh. Kayak cita-cita dong. Wow. Enak ya? Benar. Sebenarnya sebelum kesini kita udah mau kedua tempat ya. Tutup. Habis. Es teh manisnya juga enak banget. Nggak ada rasa es jeruk. Ini tapi gede banget loh untuk porsi Gojek loh. Munggu. Iya ya. Ya. Kelihatan ya. Oh, lagi ada makan munggu banget. Bisa kelihatan tuh. Aduh, katipnya keren banget. Dia rata-rata semua dikeramikin, bersih gitu, Cing. Atau warna kan, udah modern gitu. Iya. Mejanya tuh dikasih keramik. Full keramik, konsepnya begini semua deh. Karena kita ngomong tuh, tinggal di ngomong tuh, itu kan bakal. Masih-masih ya. Maaf, Pak. Nanti satu. Pakai tempe dua. Pakai tempe enggak nambah tadi jadi tiga. Tapi satu ini mau tahu harga. Nanti satu pakai tempe dua, pakai telur dadar, empat tahu, tahu dan telur. Oh, buat tahu doang. Dua, dadar, sama nasi satu, 11. Oke. Belum, ini baru. Kalau nasi telur bulat dadar 7.000 kalau subsidi itu. Murah ya. Nasi ikan tongkol cuek. Ini aja di warung lain juga lebih murah. Dadar 8.000 itu. Iya. Jadinya masih murah. Bulat dadar 7.000 dadar 8.000. Tadi kopi berapa sih? 3.000. Oh 3.000 beda-beda pas harganya. Oke lah. Oke, mau makan dulu. Sama Didi. Tetap, berapa menit itu? 14. Oke. Sampai ketemu. Kalau memang mau, makan.
sambil bantu-bantu. Ada namanya warung subsidi. Palingan kita dilebihin 1.000-2.000 doang. Iya kali ya. Tapi ya bantu ojol dan dia tahu lah ya kriterianya ya. Betul, tahu lah mana yang perlu disubsidi, mana yang enggak gitu. Lagi pula kalau datang sini nyaru-nyaru malu juga kali cing, orang bedanya juga enggak banyak-banyak. Tadi itu sudah saya Bu. Ya, tempat lain palingan. Ban. Sebenarnya stand tapi udah ini. Boleh silakan datang ke sini. Kalau warteg subsidi bahari. Enggak tahu dari tempat lain ada apa enggak. Banyak sih ini. Ya, tapi yang ini di Jalan Raya Pasar Minggu dekat Gang Samali. Dekat Gang Harap ya. Sampai ketemu di makanan berikutnya. Mampus.